saya sebut kami wanita, anda sebut anti kapitalis, alright? Kami wanita. Kami wanita. Kami wanita. Alright. Hadirin dan hadirin sekalian, tahun lepas kita telah menyertai perayaan Hari Wanita Sedunia dengan sebuah kerajaan baru. Segunung harapan telah rakyat termasuk wanita letakkan kepada kerajaan baru untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat. Tetapi malangnya bukan sahaja kerajaan tidak mampu mengekalkan kuasa untuk satu penggal, malah mereka telah gagal memberikan apa-apa alternatif kepada rakyat biasa dan wanita untuk keluar dari kondisi kehidupan yang merana. Tahun ini bakal menjanjikan kemelesetan ekonomi yang jauh lebih buruk dari krisis ekonomi 1998. Ditambah lagi dengan penularan wabak virus COVID-19 yang menyebabkan negara kerugian berjuta-juta ringgit. Dan di sini, saudara dan saudari sekalian, wanita adalah golongan yang akan ditindas berganda-ganda. Malah dikatakan apabila tiba krisis ekonomi pasaran bebas ataupun kapitalisme, 86% beban tanggungan krisis ekonomi ditanggung oleh wanita melalui pemotongan dana kebajikan, misalnya pusat jagaan kanak-kanak, warga tua dan OKU, yang mana golongan wanita adalah yang diharapkan untuk memenuhi tanggungjawab ini. Bukan itu sahaja, krisis ekonomi juga meningkatkan jenayah terhadap kaum wanita dan jenayah terhadap gender. Tahun lepas, seorang menteri, saya nak sebut nama dia tapi sebab ada halangan, boleh tanya saya nanti, berkata daripada 300 kes jenayah terhadap wanita, 309 kes itu, 83% daripadanya merupakan keganasan domestik. Artinya 83% keganasan itu bermula di rumah. Namun dalam masa yang sama, meskipun perkara ini dalam pengetahuan pihak kerajaan dan menteri itu sendiri adalah seorang wanita, tetapi tiada usaha yang bersungguh-sungguh dari pihak kerajaan untuk membateras jenayah yang melibatkan keganasan terhadap wanita, termasuk golongan minoriti. Misalnya, hak perumahan yang dapat memberikan kebebasan kepada wanita untuk membebaskan diri dari hubungan toksik dan mendara hanyalah dapat ditelan dengan harapan-harapan yang tidak kesampaian disebabkan harga rumah yang terlalu tinggi. Termasuklah harga rumah sewa, harga rumah bilik, harga bilik sahaja pun di Kuala Lumpur boleh mencecah sehingga RM700-800. Selain itu juga, tahun lepas akhbar New Straits Times, The Star, mendedahkan jurang pendapatan antara jantina masih lagi wujud dalam setiap sektor untuk kerja yang sama. Tetapi saudara dan saudari sekalian, dalam sistem yang memisahkan masyarakat kita dalam kelas istimewa ataupun kelas kapitalis elit 1% dan kelas yang dieksploit, iaitu kelas pekerja, setiap jasad dalam kelas yang dieksploit seperti wanita, golongan minoriti, orang asal, miskin, pekerja dapat merasai penindasan dalam struktur masyarakat kapitalisme, yang mana sistem ini hidup subur dalam menjadikan setiap perkara sebagai barang dagang ataupun komoditi. Misalnya, seperti seorang pejuang hak reproduksi tadi menyebut, kesihatan reproduksi wanita adalah satu perniagaan yang menguntungkan bagi kelas kapitalis. Dan sekiranya terdapat perjuangan seperti ini, pasti kelas kapitalis akan berusaha berhabis-habisan untuk menghentikannya. Justeru, saya sebagai wakil dari organisasi Jaringan Solidariti Pekerja menyeru kepada pejuang-pejuang agak umbi, pejuang wanita, alam sekitar, pendidikan dan anak muda untuk gabungkan solidariti dalam perjuangan ini bersama perjuangan pekerja. Sebagai satu perjuangan anti-kapitalis dan menggantikannya dengan masyarakat yang lebih adil dan progresif untuk seluruh rakyat biasa, termasuk wanita. Penindasan wanita adalah penindasan yang sistemik, berakar daripada sistem kapitalisme. Hanya perubahan melalui revolusi sosialisme yang menggantikan sistem ekonomi dan politik
kepada pengurusan rakyat biasa adalah jawapannya. Justeru wanita dan kelas pekerja tidak boleh berpisah kerana bukan sahaja perpecahan ini dapat memberikan kelebihan kepada kelas kapitalis untuk terus menyemarakkan api perpecahan, tetapi membolehkan mereka untuk mencatas apa-apa gerakan akar umbi anti-kapitalis yang berjuang untuk setiap rakyat. Ayuh semua, kita bina perjuangan untuk sebuah alternatif yang mampu mengeluarkan wanita dari penindasan dan eksploitasi melalui solidariti dalam satu kelas yang ditindas, iaitu kelas pekerja. Saya sebut hidup, anda sebut perjuangan wanita. Hidup, 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 hidup. Okey, saya sebut hidup, anda sebut perjuangan orang miskin. Hidup, hidup, perjuangan orang miskin. Hidup, hidup, perjuangan orang miskin. Hidup, hidup, perjuangan orang miskin. Saya sebut bina perjuangan, anda sebut anti kapitalis. Bina perjuangan anti kapitalis. Bina perjuangan anti kapitalis. Bina perjuangan anti kapitalis. Sekian, terima kasih. Solidarity. Terima kasih.